Podcast keras ya, menyentuh putaran tangan kedua dan melebar. Kali ini berbagi angka menjadi pertama. Dua sama. Antara Satria Muda Brajamas Raja Saka lakukan servis. Tampaknya resit yang tidak sempurna masih terselamatkan. Sampar saja saudara Eka Gelondeng. Sehingga kali ini bertambah poin kembali menjadi 3-2. Raja Saka kembali. Nampaknya servis yang begitu lemah, tidak mampu melampaui ranjau. Berpindahlah. Kini kedudukan menjadi 3-3. Abi ini sarungan malah Abi. Abi ngimami. Kali ini Braja Emas lakukan servis ke belakang. Umpan cemes. Nampaknya kali ini tidak mampu mengantisipasi datangnya bola saudara Arif. Sehingga kali ini berpindah poin 4-3. Gelondeng kali ini lakukan jumping servis. Resit yang begitu manis. Cemes jarak 3 meter. Masih terpasing kali ini. Cemes. Kali ini manis sekali. Smash keras yang begitu baik dilakukan nomor punggung 6. Bertambahlah 1 angka kembali. 5-3. Gelondeng kembali lakukan servis ke belakang. Tampaknya kali ini tidak bisa diselamatkan sehingga menjadi 6-3. Gelondeng kembali lakukan jumping servis. Kali ini untuk kedua kalinya resit yang tidak sempurna. Bertambahlah 1 angka kembali menjadi 7-3. Gelondeng kembali lakukan umpan jarak 3 meter, cemes dari belakang. Masih bisa terselamatkan. Umpan cemes. Kali ini masih tertahan. Umpan tinggi, cemes. Dan masuk saudara-saudara. Smash pelan namun mengenai tempat yang kosong sehingga terjadi kembali ke arena pertandingan. Umpan tinggi, cemes di budaya. Umpan kembali, cemes. Kali ini lagi-lagi smash yang tidak begitu keras namun mematikan. Bertambahlah angka kembali untuk Braja Saka. Kali ini Braja Saka kembali timang-timang bola. Lakukan servis sudah. Umpan cemes. Masih terpasing kali ini. Umpan tinggi. Tipu daya maksudnya. Cemes dari belakang. Sampar saja kali begitu kerasnya. Dan ternyata smash keras tadi mengenai muka dari pemain dari Braja Saka sehingga berpindah poin menjadi 4-9. Kali ini Braja Emas kembali lakukan umpan tinggi, smash. Masih terpasing kali ini. Umpan cem. Ternyata gagal sehingga kali ini berpindah poin menjadi 10-4. 10-4 kali ini kedudukan sementara. Braja Saka lakukan diterima dengan baik saudara Arif. Cemes. Kali ini masih tertahan. Umpan tinggi. Cemes. Masih tertahan kembali. Umpan jarak 3 meter. Cemes. Kali ini keras sekali. Namun tidak mampu melampaui ranjau. Sehingga kali ini bertambahlah 1 angka kembali menjadi 11-4. Braja Saka kembali lakukan umpan tinggi. Cemes jarak 3 meter dan masuk sehingga berpindah poin menjadi 5-11. Braja Emas timang-timang bola. Lakukan servis, umpan quicker dan manis sekali. Smash quicker yang dilakukan nomor punggung 10 berpindah poin menjadi 12-5. Kali ini Braja Saka lakukan servis. Umpan cemes. Masih tidak bisa diselamatkan. Umpan tinggi cemes. Namun tampaknya kaki dari pemain belakang ini menyentuh sementara 13 tengah, sehingga bertambah poin kembali untuk Braja Saka. Braja Saka kembali lakukan umpan tinggi cemes tipu daya. Umpan tipu daya kembali dan masuk.
Penempatan bola yang begitu sempurna dilakukan oleh anak-anak Braja Saka sehingga bertambah satu angka kembali menjadi 14-5. Kali ini Braja Saka kembali lakukan umpan wiker, smash saudara Arif dan sempurna. Smash yang dilakukan saudara Arif bertambahlah satu poin untuk Braja Emas 6-14. Umpan, smash. Kali ini masuk smash yang dilakukan nomor punggung 10. Bertambahlah satu poin menjadi 15-6. Braja Saka kembali lakukan servis. Umpan, smash. Kali ini keras sekali smash yang dilakukan nomor punggung 5 dari Braja Emas. Berpindah poin menjadi 7-15. Servis kembali dilakukan. Umpan tinggi, cemas tipu daya ke belakang. Masih bisa diselamatkan. Nampaknya tidak sempurna penerimaan bola yang dilakukan pemain jangkung dari Braja Emas ini. Kali ini bertambah satu poin kembali menjadi 16-7. Servis kembali dilakukan. Tampaknya ada gangguan alam sehingga servis harus diulang kembali. Ya, kembali lakukan diterima dengan baik. Umpan quicker, tipu daya maksudnya. Manis sekali tipu daya yang dilakukan saudara Arif membuahkan satu angka menjadi 8-16. Servis kembali dilakukan. Cemas. Oh, masih terselamatkan namun tidak sempurna. Berpindah satu poin kembali menjadi 7-8. 17-8. Ini Mas Andek. Yo! Poin sementara 21-10. 21 untuk Braja Saka, 10 untuk Satria Muda Braja Emas. Laswan untuk Braja Saka. Out. Game point game pertama dimenangkan oleh Braja Saka. Skor 25-12. Lakukan servis, umpan, cemas.
kali ini manis sekali smash yang dilakukan Raja Mas, berpindah poin menjadi 1-0. Kali ini kembali Raja Mas lakukan servis gelondang yang dituju, smash keras yang mematikan tadi sehingga berpindah poin menjadi 1-1. Ya, kali ini nomor punggung 10 lakukan umpan tinggi, smash masih terpassing, kali ini diterima dengan baik, umpan kembali, cemes masuk saudara-saudara, smash pelan akan tetapi tidak mampu diterima dengan baik sehingga kali ini menjadi 2-1. Saudara Arif lakukan servis, cemes tipu daya saudara gelondeng, masih terselamatkan tampaknya, umpan tinggi, cemes tipu daya, dan manis sekali penempatan bola yang dilakukan anak dari Raja Saka ini, meraih 1 angka menjadi 2-1. Umpan cemes, kali ini smash keras namun masih terhalau oleh pertahanan dari Raja Saka sehingga kali ini terpaut 1 angka menjadi 3-2. Servis sudah dilakukan, umpan cemes keras sekali tampaknya, masih terselamatkan kali ini, umpan quicker, maksudnya smash quicker yang dilakukan melebar, bertambahlah 1 angka kembali menjadi 4-2. Raja Saka kembali lakukan tampaknya kali ini pemain dari Raja Emas melakukan pelanggaran sehingga kali ini kedudukan menjadi 5-2. Cemes keras sekali, masih tertahan namun tampaknya tidak sempurna sehingga berpindah poin menjadi 3-5. Raja Emas kembali lakukan kali ini passing yang tidak sempurna, bertambahlah 1 angka kembali menjadi 4-5. Raja Emas kembali lakukan tipu daya, maksudnya kali ini tampaknya risit yang tidak sempurna kembali sehingga berbagi angka menjadi 5-1. Kali ini smash dilakukan saudara gelondeng dan membuahkan hasil menjadi 6-5. Tampaknya kali ini poin demi poin diperoleh oleh Raja Saka dan menjadi 7-5. Saudara Eka lakukan servis, tampaknya kali ini tidak mampu melampar ranjau, bertambahlah 1 angka menjadi 6-7. Raja Emas kali ini lakukan servis ke belakang, umpan tinggi, cemes, umpan kembali, cemes, kali ini smash keras yang dilakukan nomor punggung 6 tidak mampu diselamatkan. Kembali ke arena pertandingan, tampaknya servis sudah dilakukan, cemes tipu daya dari belakang, masih bisa ditahan, cemes, kali ini smash yang dilakukan nomor punggung 10 tidak dapat diselamatkan dan bertambah poin menjadi 9-6. Kali ini Raja Saka kembali lakukan diterima dengan baik, umpan tinggi jarak 3 meter, cemes, kali ini keras sekali namun melebar sehingga kali ini menjadi 10-6. Raja Saka kembali lakukan servis, umpan quicker, masih terselamatkan kali ini, ke belakang saja, maksudnya sambar saja kali ini, masih bisa terpassing, umpan tinggi, cemes, kali ini terpassing kembali, sambar saja kali ini oleh nomor punggung 4 dan kali ini bertambah poin untuk Raja Emas menjadi 7-10. Raja Emas kembali lakukan servis, sudah diterima dengan baik, salah pengertian tampaknya,
pemain-pemain dari Beraja Emas ini, sehingga kali ini bertambah poin untuk Beraja Saka. Kali ini Beraja Saka kembali lakukan melebar tampaknya kali ini. Berpindah poin untuk Beraja Emas. Lagi-lagi servis yang begitu lemah, tidak mampu diterima dengan baik. Bertambah angka menjadi 9-11. Melebar kali ini smash yang dilakukan nomor punggung 6, sehingga kali ini menjadi 10-11. Servis kembali dilakukan, tampaknya tidak sempurna. Penyelamatan saja ke belakang. Umpan tinggi, cemes. Lagi-lagi smash yang dilakukan gagal, sehingga berpindah poin menjadi 12-10. Beraja Emas kembali lakukan umpan quicker kali ini. Masih bisa diselamatkan. Tipu daya saja kali ini, saudara Glondeng. Umpan tinggi, cemes. Masih terpasing dengan baik kali ini. Smash, dan akhirnya smash dari belakang yang dilakukan Beraja Saka ini tidak mampu diselamatkan, dan kedudukan menjadi 13-10. Tampaknya kali ini kaki dari saudara Bayu ini masuk ke area lawan, sehingga satu poin diperoleh kembali oleh Beraja Saka. Seterana toh, dan cewek-cewek dulu. Ya, kali ini Beraja Saka kembali lakukan diterima dengan baik kali ini. Cemes. Smash quicker saudara Arif ini tidak mampu diantisipasi datangnya, sehingga kali ini berpindah poin menjadi 11-15. Tampaknya servis dari Beraja Emas ini begitu lemah, sehingga terjadi technical team out. Skor sementara di game kedua ya, kali ini dilanjutkan kembali. Tampaknya salah pengertian pemain dari Beraja Emas. Cemas saudara Glondeng, namun kali ini melebar, sehingga berpindah poin menjadi 12-17. Kali ini saudara Arif timang-timang bola, lakukan servis. Kali ini diterima dengan baik. Cemas, kali ini masih terselamatkan. Cemas ke belakang, umpan tinggi kembali. Nampaknya Mas bisa tertahan kembali. Tipu daya maksudnya kali ini Glondeng yang dituju. Tipu daya ke belakang, dan ternyata tangan dari saudara Glondeng ini menyentuh net, sehingga bertambah satu angka kembali untuk Beraja Emas. Kali ini Beraja Emas kembali timang-timang bola, lakukan servis ke belakang. Nampaknya melebar, sehingga kali ini berpindah poin menjadi 18-13. Servis kembali dilakukan, tampaknya tidak sempurna kali ini. Umpan, semes tipu daya, dan penempatan bola yang begitu akurat dilakukan oleh anak-anak dari Beraja Emas ini. Bertambahlah satu angka kembali menjadi 19-13. Servis kembali dilakukan, umpan tinggi kali ini, cemes. Masuk saudara-saudara. Smash keras yang begitu indah tadi menambah satu angka untuk Beraja Emas. Servis kembali dilakukan, umpan tinggi kali ini, tipu daya maksudnya, namun tidak mampu melampaui net, sehingga kali ini menjadi 15-19. Terpaut 4 angka kali ini. Servis kembali dilakukan, umpan tinggi pada Glondeng, cemes. Nampaknya masih bisa diselamatkan kali ini. Ke belakang saja maksudnya.
passing yang begitu sempurna, smash jarak 3 meter dan akhirnya smash yang begitu sempurna dilakukan pemain dari Beraja Emas, bertambahlah satu angka menjadi 16-19. Servis kembali dilakukan kali ini, umpan, cemes, kali ini masuk. Smash yang dilakukan Beraja Saka, kedudukan sementara menjadi 20-16. Saudara Glondeng, lakukan servis kembali, umpan ke belakang kali ini. Tipu daya maksudnya, umpan tinggi, tahu. Tipu daya yang kedua kalinya gagal, sehingga kali ini kedudukan menjadi 17-20. Beraja Emas kembali lakukan sir, ke belakang saja maksudnya, umpan tinggi, cemes saudara Adi dan masuk, sehingga kali ini menjadi 21-17. Beraja Saka kembali lakukan sir, umpan jarak 3 meter, cemes, kali ini melebar, cemes yang dilakukan Beraja Emas, kedudukan menjadi 22-17. Servis kembali dilakukan, umpan, cemes, kali ini berhasil, cemes yang dilakukan nomor punggung 6, kedudukan menjadi 18-22. Kali ini Beraja Saka kembali lakukan servis ke belakang, umpan, tipu daya maksudnya dan masuk, berpindah poin menjadi 19-23. Beraja Saka kembali lakukan serve, tampaknya salah putaran kali ini pemain dari Beraja Saka ini, bertambah satu angka kembali menjadi 20-23. Tipu daya maksudnya, tipu daya kembali, tipu daya, nampaknya tipu daya dibalas dengan tipu daya namun gagal, kedudukan menjadi 21-22. Smash, manis sekali smash yang dilakukan saudara Adi dari Beraja Saka, sehingga kali ini set point 21. Lakukan servis kembali dan ternyata kepada Eka maksudnya cemes, masih terselamatkan kali ini, cemes, masih bisa diselamatkan, umpan tinggi jarak 3 meter, cemes, kali ini melebar, smash dari jarak 3 meter yang dilakukan Beraja Emas, berpindah poin menjadi 1-0. Beraja Emas kembali lakukan sir, umpan tipu daya dan masuk, umpan tipu daya yang begitu sempurna, kali ini kedudukan menjadi 1-1. Kali ini kembali Beraja Emas timang-timang bola, lakukan servis ke belakang, umpan kepada Glondeng, cemes, kali ini melebar, sehingga kedudukan menjadi 2-1. Wah, tampaknya sia-sia servis yang dilakukan Beraja Emas, berbagi angka menjadi 2-2. Beraja Emas kembali, umpan, cemes, kali ini berhasil menerobos pertahanan daripada Beraja Saka, berpindah poin menjadi 3-2. Kali ini Beraja Emas kembali lakukan ser, umpan tinggi, smash, tampaknya smash yang dilakukan nomor punggung 12 ini tidak mampu diselamatkan, berpindah poin menjadi 3-3. Kali ini Glondeng timang-timang bola, lakukan servis sudah, wow, masih terselamatkan, cemes, tampaknya melebar, smash yang dilakukan saudara Arif dari Beraja Emas ini, sehingga kali ini kedudukan menjadi 4-3.
Servis kembali. Nampaknya kali ini tidak mampu diantisipasi datangnya bola. Bertambahlah satu angka kembali menjadi 5-3. Kali ini gagal. Servis yang dilakukan saudara Eka Glendeng berpindah poin menjadi 4-5. Arif lakukan umpan tipu daya ke belakang. Umpan tinggi kali ini smes, masih terpasing dengan baik kali ini. Smes dari belakang namun melebar sehingga kali ini berbagi angka menjadi 5-5. Saudara Arif lakukan servis ke belakang. Lagi-lagi kesalahan sendiri dilakukan kembali oleh Raja Saka. Lakukan para servis penonton. Umpan tinggi cemes kali ini gagal. Smes keras dilakukan tidak mampu melampaui net sehingga bertambah poin untuk Raja Saka menjadi 7-5. Raja Saka kembali lakukan umpan smes wicker yang begitu lunak namun mengenai tempat yang kosong, bertambah satu angka menjadi 6-7. Servis kembali. Umpan tinggi smash dari belakang namun melebar kali ini. Smash jarak 3 meter yang dilakukan saudara Glendeng sehingga berbagi angka menjadi 7-7. Kali ini Raja Saka lakukan servis diterima dengan baik. Umpan jarak 3 meter cemes nampaknya melebar. Smash yang dilakukan saudara Arif bertambahlah satu angka kembali menjadi 9-7. Keras sekali kali ini smash yang dilakukan nomor punggung 4 sehingga kali ini terpaut satu angka menjadi 8-9. Servis kembali. Umpan jarak 3 meter cemes. Nampaknya penempatan bola yang begitu akurat dilakukan saudara Eka Glendeng sehingga bertambah angka menjadi 10-8. Raja Saka lakukan servis. Umpan tinggi kali ini cemes tipu daya maksudnya dan masuk. Berpindah poin menjadi 9-10. Kembali nomor punggung 6 timang-timang bola lakukan servis ke belakang. Tampaknya kali ini tidak sempurna penyelamatan bola saja. Tinggi datangnya kali ini. Umpan tinggi smash. Lagi-lagi smash jarak 3 meter yang gagal dilakukan oleh anak-anak dari Beraja Emas. Menambah pundi-pundi angka daripada Beraja Saka. Kali ini lagi-lagi risit yang tidak sempurna. Smash saudara Arif. Kali ini keras sehingga tidak mampu ditahan sehingga berpindah poin menjadi 10-11. Beraja Emas kembali lakukan kali ini gelondang yang dituju, tipu daya yang begitu sempurna sehingga kali ini menjadi 12-10. Beraja Saka lakukan kembali cemes. Keras sekali namun masih terpasing. Tipu daya maksudnya. Cemes. Lagi-lagi gagal. Smash yang dilakukan Beraja Emas. Dan bertambah satu angka kembali menjadi 13-10. Kali ini Beraja Saka kembali lakukan diterima dengan baik kali ini. Smash saudara Arif. Masih bisa ditahan. Cemes dari belakang kali ini. Masih terpasing dengan baik. Cemes. Kali ini manis sekali smes yang dilakukan Beraja Saka sehingga bertambahlah satu angka kembali untuk Beraja Saka menjadi 14-10. Beraja Saka lakukan servis kembali. Umpan tinggi kali ini cemes. Sambar saja kali ini. Masih bisa ditahan tampaknya. Cemes. Tipu daya. Ma terhindar.
ternyata salah pengertian. Pemain dari Braja Saka ini mengantisipasi datangnya bola sehingga kali ini berpindah poin menjadi 11-14. Malah digadol ini nanti. Ya, kepada tim dari Margayu ataupun juga tim dari Braja Indah, diharapkan segera berganti kostum, bersiap-siap. Tentunya setelah pertandingan ini usai, akan dilanjutkan pertandingan yang selanjutnya, yaitu Braja Indah akan berhadapan dengan Margayu. Deng, pojoknya ini kan bedek lo. Ayo pindah nih.
Lah. Alah. Malah gadul. Nah, kali ini kedudukan menjadi 23 sama. Braja Mas lakukan servis. Umpan tinggi. Cemaya jarak 3 meter dan kali ini masuk. Set point di set yang ketiga ini dengan kedudukan 24-23. Servis kembali dilakukan. Nampaknya game point dan dimenangkan oleh Braja. Game ketiga. Skor 25-23. Kemenangan diraih oleh tim Braja Saka.